Halo Persemania di seluruh dunia. Hari ini Persemania Independent berkunjung ke Stadion Brawijaya untuk melihat renovasi Stadion Brawijaya. Karena 20 hari lagi Persik Kediri akan menjamu Bhayangkara di laga home di Liga 1 musim 2020. Mari kita lihat perkembangan renovasi Stadion Brawijaya. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Mari kita lihat. Pintu masuk Stadion Brawijaya untuk pemain. Sudah ada pagernya, guys. Bagus atau tidak? Gawangnya, guys, belum dipasang. Bagus sekali gawangnya. Tinggal kasih jaring, pasang, beres. Ini dia badge pemain Persik Kediri akan diganti ini. Sudah tidak layak, guys. Tempat wasit, guys, dan official pertandingan. Akhirnya juga akan diganti juga. Lampu stadion sebelah utara juga sudah dicopot dan akan diganti. Semoga lampunya cepat datang dan cepat diganti. Kita lihat lebih dekat. Sebelah kiri belum dicopot. Lampunya masih ada semua. Semua lampu akan dicopot dan diganti dengan yang baru agar Stadion Brawijaya ini lebih terang sesuai dengan standar Liga 1 yaitu 800 lux. Lampu Stadion Brawijaya di sebelah selatan juga sudah dicopot untuk yang bagian barat. Untuk yang bagian timur belum dicopot semua. Semoga cepat dilakukan pekerjaan. Rumput Stadion Brawijaya, guys, sudah terlihat hijau, sudah terlihat bagus. Kalau ini layak untuk Liga 1. Terlihat juga ada yang sedang memotong rumput. Rumputnya dipotong.
rumputnya sedang dipotong oleh bapaknya. Tulur. Papan skor Stadion Brawijaya yang rumornya akan diganti dengan papan board